Ya, Pak. Oh enggak, jadi saya dalam perjalanan saya kemarin ketemu Mr. Morati, saya say hi sebagai dua sahabat yang pernah jadi presiden Inter Milan dan juga pernah menjadi partner. Saya juga bicara dengan beliau bagaimana sepak bola di Itali, sepak bola di dunia, pandangannya dia. Dia memuji ya perkembangan sepak bola Indonesia menarik diperhatikan. Lalu saya juga ketemu Andrea, pemilik Leeds United dan sekarang pemilik juga Sampdoria, menyatakan yang sama bahwa menarik diantisipasi, apalagi sekarang banyak pemilik, banyak pengusaha Indonesia memiliki klub di luar negeri. Jadi apa yang dilakukan Erick Thohir berapa belas tahun yang lalu, ya alhamdulillah makin banyak ya, alhamdulillah kan bagus ya. Grup keluarga Hartono memiliki Komo. Ya, kemarin Pak Sihar saya cek di klub di Drenthe di Belgium kalau enggak salah. Ini kalau klubnya Pak Sihar naik ke Liga 1 Belgia, oh alhamdulillah kita bisa pakai platform. Ya, saya masih ada di Oxford, keluarga Bakri juga masih ada di Brisbane. Ya, siapa tahu ini bisa menjadi channeling-channeling juga para pemain kita untuk mulai berkarir. Tapi sebagai pemain inti, bukan pemain cadangan. Nah ini kita akan ngomongin. Saya udah telepon Pak Nirwan, saya udah telepon Grup Jarum, saya udah telepon Pak Victor dari Grup Jarum, saya udah telepon juga Pak Sihar untuk juga nanti duduk bersama PSSI kita coba bersinergi. Nah ini yang kita omongkan gitu. Ya. Nah sama ke Emil, saya bicara bahwa kita tetap terbuka, tapi kita tidak mau tentu istilahnya memaksakan karena tadi yang teman-teman sudah tanya. Justin mendarat, langsung main. Nathan, ya, datang, langsung main. Artinya apa? Tidak ada pemaksaan. Mereka langsung main dengan resiko cedera, tapi mereka yang mau membela merah putih. Nah, itu aja. Itu yang kita harapkan. Dan silakan cek para pemain yang ada di tim nasional ini, ya, jangan ada stigma pemain bayaran. Bahwa mereka semua memang tadi mau bela merah putih. Ya, bisa disaksikan di administrasi PSSI tidak ada uang-uang. Ya. Semua transparan, semua mereka ingin membela merah putih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.